You are too concerned with what was and what will be. There's a saying, yesterday is history, tomorrow is a mystery, but today is a gift. That is why it is called the present. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan bahagia selalu ya. Akhirnya dari sekian purnama kita bisa upload video keseruan camping kita lagi. Padahal nih videonya tuh udah lama banget, udah sebulan yang lalu. Ini kita camping waktu itu di tanggal 16 Agustus 2023. Kali ini kita campingnya mau ke daerah Bandung Selatan, tepatnya di Ciwidey. Dan camping ground ini tuh sempat viral beberapa waktu yang lalu. Namanya Jamuju Coffee Camp. Untuk menempuh perjalanan ke sana gampang banget. Kita tinggal ketik aja nama tujuan kita Jamuju Coffee Camp di Google Map. Nanti akan dipandu sampai menuju ke lokasi. Oh iya, untuk informasi kontak person pengelolanya nanti akan aku tulis di kolom deskripsi dan jangan lupa dicek ya teman-teman. Dan selama perjalanan kita akan disuguhkan oleh pemandangan kebun teh yang luar biasa indahnya. Wah seru banget deh, ternyata tuh trek menuju ke Jamuju Coffee Camp itu jalanannya bener-bener masih alami banget. Masih bebatuan banget karena jalanannya itu kita membelah kebun teh gitu deh. Jadi agak riskan juga sih, tapi don't worry, kebetulan kita mobilnya juga mobil family car biasa, alhamdulillah bisa kita lampaui dan kita bisa lewati. Jadi buat teman-teman yang ingin lihat keseruan kita camping kali ini, selamat menonton ya, happy watching. Me, baby, I got your back, looking at you, thinking about all of the ways that you know me, I can't get enough. We got the future burning the past, good and the bad, making it last. We are what I want and I want what I already got. Brighter. That's what I like about you. Hey, that's what I like.
Oh iya, sekilas info, kemarin itu pas kita camping, pas banget bertepatan dengan hari ulang tahunnya si sulung, ulang tahunnya kakak Tasya yang ke-7 tahun. Jadi kita niatnya mau bikinin perayaan kecil-kecilan buat si kakak. Jadi kita udah bawa beberapa balon dan beberapa dekorasi bunting flag happy birthday buat kakak. Dan mereka tuh excited banget tiup balon sendiri, meskipun udahannya ngeluh katanya bikin lumayan sakit pegel mulut karena bisa niup balon sendiri sebesar itu. Terus kita juga gak lupa bawa donat siap goreng dari rumah, yang niatnya donatnya itu nanti mau kita dibikin kayak cake tower ala-ala, yang nanti di atasnya itu kita kasih lilin buat si kakak tiupin. Tetap ya, yang namanya camping itu ekspektasinya gak usah tinggi-tinggi, karena kita bikin semuanya ala kadarnya versi kita. Yang penting anak-anak happy, bisa seseruan bareng keluarga, dan tabungan memori mereka pun bertambah lagi. Cold and the cards all fold, and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wounds we heal are the worst of all, and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you, but with the beast inside, there's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come. Ayo, Mami, semangat. Itu lumayan jauh dari kan? Nanjak. Mau gembolan? Jauh. Masih jauh. Adek, kakak. Berani dong. Masya Allah. Nyampe juga ya. Anak-anak langsung happy. Dan ini sepi banget, cuma kita doang. Suara jangkriknya banter banget. Hai. Oke, sabar ya. Ayo turun. Ayo. Ayo. That's all we are. The sun comes up and it goes back down. We search for love and it's love we found. We live our life, now we come this far. We won't stop now, this is all we are.
Kedinginan kamu. Kedinginan kamu. Iya. Kedinginan? Iya, di mana sih, Nak? Malam ini kita mau makan malam pakai menu mie ayam in the box. Ini mie ayam ready to cook ya. Isinya udah lengkap banget. Ada sawi, ada mie homemade-nya, daun bawang, udah lengkap banget deh. Ada kerupuk pangsitnya, ada ayam kecap, dan ada bumbu-bumbuannya. Oke, udah kita unboxing, waktunya kita masak. Di unboxing, khusus ayam kecapnya langsung kita hangetin. Karena kan ayam kecapnya ini kita masaknya nggak pakai pengawet ya. Jadi menghindari basi karena udah dari pagi. Hangetin dulu. Dan kita nggak bakal bingung gimana cara masaknya. Karena di boxnya ini sudah tercantum cara penyajiannya. Ya kan, lagi camping kita jadi bikin mie ayam ala-ala abang-abang kaki lima. Ini seboxnya ya isi 6 porsi. Tuh, 6 porsi. Terus juga bumbu-bumbuannya untuk 6 porsi. Sayurannya dan bawang, kerupuk pangsitnya untuk 6 porsi. Ah, masih wangi banget loh. Masya Allah. Nanti aku cantumin ya di deskripsi untuk pemesanan mie ayam boxnya ini. Sebox ini si 6 porsi harganya cuma Rp60.000. Rasa ayamnya? Enak. Apa? Sudah mulai kedinginan? Hmm? Lihat Mami? Meleleh, Mi. Iya, meleleh. Adek mana? Adek Ara? Adek Ara? Lihat Mami, tah? Kedinginan, enggak? Kelihatan. Kedinginan, enggak? Jadi ya, udah makin jago kayaknya bikin api unggun ya. Kayunya agak lembab ya. Pakai spiritus nggak? Kayak bensin. Hai kakak. Nah, nanti anget. Kamu gak kedinginan, Dek? Dah. Kedinginan, Dek? Anak lebih gel. Thank you.
view sunrise. Halo Kakak Tasya. Dari mana, Nak? Pipis. Dedek mana? Mana Dedek? Mana? Menunya hari ini kita apa, Pak? Bakso. Bakso. Nama baksonya bakso dandang juara. Ya Allah, udah mendidih kayaknya nih. Coba, Pak, dibuka. Wow. Dimatiin. Masya Allah. Kakak tambah satu. Udah biarin. Buat Kakak Tasya ya. Buat centong lagi. Untungnya bawa centong sekarang, Kak. Nggak lupa lagi apinya. Iya, nggak pakai gelas. Udah nggak pakai gelas lagi? Tangan aku dingin banget. Tangan aku dingin banget. Iya, kita makan yang hangat-hangat, oke? Panas-panas ya, Nak, ya? Ini sendoknya. Sendoknya ambil. Tadi aku pernah ngambil nasi. Oh, yang ngambil nasi. Nggak pakai nasi, ya? Nih. Ya udah. Yang kotak putih, kan? Iya, yang kotak putih. Aku pakai nasi dikit. Iya, sini ya, terapi nuangin nasi. Entah aku yang nuangin, sini hapi. Kok gak nih yang nuangin? Pakai sayuran boleh, Pak, kita, Pak. Boleh, sebentar ya. Wih, cukup begini aja, sudah matang. Cukup banget makannya. Iya, sayurannya cepat. Wami, dekat. Silakan. Makan. Ditutup deh. Kamu cukup tidak? Oke. Kalau Aren belum mamam ya. Iya, Aren belum mamam. Ya mamam Kakak Ara dan Kakak Aca ya. Aren liatin dulu, oke? Okay? Oke, Aren, nanteng enak ya. Iya, kalau Aren ya. Satu tahun baru boleh makan ya, Mi. Bulan depan Aren boleh makan. Aren kan masih 5 bulan. Bulan depan dan 6 bulan. Oh iya, 6 bulan, makannya dia 6 bulan. Tarendra. Mami, dah makan, dah Tiara makan. Itu sampai 12 bulan tuh. 1 tahun itu 12 bulan. Dah Tiara makan. Tuh, Kak Aca udah lapar banget kayaknya. Gimana, Pak, rasanya? Mantap. Suasananya pas. Suasananya jangan pas. Jangan lupa ya dicoba. Jangan lupa. Bakso dandang juara. Apa, Pak? Jangan lupa ya dicoba. Bakso dandang juara. Bisa dibawa camping. Bisa dibawa camping. Ini dapat sama dandang-dandangnya. Iya, Pak. Dong. Jadi kita tinggal masak aja. Dandang sudah dapat include. Include dandang. Panas, Kakak? Iya, dong. Aduh, jangan debus, Nak. Eh. Ayo dimakan, dimakan. Nggak perlu pakai besi ya.
Ini kampung Stamplat Girangnya. Ini yang kampungnya masih etnik banget. Kampungnya juga disewain buat para pengunjung kampung Stamplat Girang. Homestaynya di sini. Ada perapian juga di sini. Masih etnik banget kan? Ada yang jualan bakso juga di sini nih. Masya Allah. Rumah warganya masih bagus-bagus banget ya. Masih asri, masih etnik banget, kental. Kupa Mongplo. Nah, ini bisa jadi homestay-nya nih di sini. Kalau yang nggak mau camping, bisa nginep di homestay rumah warga Kampung Stamplat Girangnya. Ada nama-namanya. Ini pondok apa sih namanya? Pondok Gendot Montok. Gendot Montok. Cabe montok ya artinya ya. Harus yang montok. Nah, ini ada namanya juga pondok. Pondok Gendot Montok. Gelis. Gak kebaca yang atasnya apa itu. Ini padahal air dingin banget loh, tapi mereka anteng loh main air. Masya Allah tuh. Anak-anak asik-asik main air. Iya nak. Hati-hati kak. Asik main air. Kita mau beres tenda dulu sebelum pulang. Dirapi-rapihin. Semalam itu dingin banget. Jadi kondisi di tenda demek, basah, lembab, lembab banget. Jadi kita mau ngeringin tenda dulu nih, sebelum dibongkar dikeringin dulu. Bantal-bantal kita jemurin. Tuh, bantal semua kita jemurin. Baju-baju yang kemarin berendam juga kita jemurin dulu. Bantal dijemur.
baju yang kemarin berenang dijemur, bed cover, selimut-selimut kita jemur dulu. Terakhir dicek itu suhu subuhnya tadi sampai 11 derajat. Masya Allah, saking dinginnya semuanya pada lembab, yang di dalam tenda tuh lembab. Jadi kita mau jemur tenda dulu ya. Sebelum pulang kita rapi-rapihin semuanya, kita pastiin gak ada sampah yang tertinggal di tempat kita. Sepertinya udah dulu video kita kali ini di Jamuju Coffee Camp. Sampai bertemu di video-video kita selanjutnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel kita, jangan lupa subscribe ya, agar tidak ketinggalan video-video kita selanjutnya. Thanks for watching. Wassalamualaikum. Bye-bye. Thank you.